Ya. Walaupun tadi ditetes belum ada yang bisa menjawab, belum ada yang bisa mendapatkan skor, kita akan menguji mereka kali ini dalam kuis sensus. Ya, ada jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan seseorang saat di kamar mandi? Tim B, silakan. Mandi. Mandi, apakah ada di puncak sensus? 100 nilai dijawab karena didapat karena satu jawaban. Di sini perjuangan mendapat kesempatan untuk mengsapu bersih. Ya. Di kamar mandi itu kalau buat dia, lu mau ngetik skripsi juga bisa kalau buat dia. Dekat orang di kamar mandi. Tim A boleh menyiapkan jawaban ya. Nyanyi, Pak. Apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi? Nyanyi. Menyanyi, apakah ada di puncak sensus? Tidak ada. Kita beri satu kesempatan lagi. Apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi? Reparasi toilet. Nyari cak lontong. Cak lontong di mana? Jangan dicari. Jangan dicari. Nyiram cak lontong. Mati kamar mandi gua. Pergi sana. Keluar. Mohon maaf. Mungkin ini kesannya bercanda. Iya. Kurangi, tapi, Pak. Enggak, ini bukan masalah dikurangi. Ini pernah terjadi. Kok bisa, Cak? Dan bukan orang lain, saya sendiri yang melakukan itu. Kok bisa sih, Cak? Kalau ada tadi menyiram calon dong. Saya nyiram teman saya sendiri gara-gara ini. Gara-gara dulu waktu saya kuliah, itu kos. Kos bareng-bareng teman kuliah. Ada aturan mungkin ibu kos pengen pemakaian air dan juga supaya kamar mandi tetap bersih. Jadi habis buang air, harap disiram. Jadi ketika teman saya lihat buang air di kamar mandi, begitu keluar saya siram. Karena habis buang air harus disiram. Itu saya lakukan terus. Habis buang air harus disiram. Saya tanya, begitu teman keluar dari kamar, tadi ngapain? Buang air? Iya. Siram. Siram dia. Dia gak bisa protes. Karena aturannya dia. Kalau itu Bapak gak salah. Gak salah. Dan menurut dia buang air justru akhirnya harus disiram. Jadi justru kamar mandi memang bersih, tapi bak-bak berantakan karena kita berantem. Ibu kosnya mendukung. Ibu kosnya akhirnya mengganti. Mengganti. Ganti kita lanjut. Enggak, mengganti penghuni kos, kita diusir. Iya. Oke. Tim B tadi jawaban yang akan dikunci apa? Apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi? Reparasi toilet. Reparasi toilet. Servis toilet. Servis atau service reparasi toilet. Apakah ada di puncak sensus? Tidak ada. Dua kali salah. Kita lempar ke tim A. Dan berhak. Siapa tahu jawaban Anda ada di puncak sensus. Bisa merebut 100 poin dari tim B. Apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi? Main air. Main air. Apakah ada di puncak sensus? Main air. Sekali tidak dapat merebut 100 tetap 100. Menjadi milik tim B. Kita buka di posisi 3 puncak sensus. Apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi? Baca koran. Terima tamu. Gimana caranya orang di kamar mandi terus terima tamu? Yang mengatakan yang terima tamu orang yang di kamar mandi siapa? Bapak kan ngomong tadi ada seseorang di kamar mandi. Apa yang, seseorang? Apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi? Saya di rumah, di keluarga saya, anak saya di kamar mandi. Saya bisa kan terima tamu? Saat seseorang di kamar mandi, apa yang saya lakukan? Terima tamu bisa. Oh iya juga. Ada saat seseorang di kamar mandi. Nggak masuk ke dalam pertanyaan, Pak. Loh, apa yang dilakukan itu saat seseorang di kamar mandi? Harusnya pertanyaan Bapak, apa yang kita lakukan saat seseorang di kamar mandi? Nah, atau apa yang kita lakukan saat ada seseorang kita di kamar mandi? Lu aja sama gue kali. Kita. Sama aja kita itu. Oh kita juga. Oke, jadi, apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi? Ikut mandi bisa ya, Pak ya, berarti? Yuk, terserah. Masak juga bisa ya, Cak. Kebetulan dia jawabin terima tamu ya. Nah, sekolah bisa ya, sekolah. Ini mungkin orang dari dong kota mana dan sih? Dan bukan berarti kalau Anda sekolah terus nggak boleh ada yang di kamar mandi, kan nggak gitu. Iya, Pak. Boleh tetap. Iya, boleh. Di posisi kedua puncak sensus, apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi?
Dok, dok, dok. Ah, suaranya kamar mandi kalau dipukul gimana? Duk, duk, duk. Pintunya. Oke, okay, Pak Pak menyamaratakan ya. Iya. Rumah kamar mandi saya dari aluminium, brang brang brang. Enggak bisa brang brang kalau diginiin. Ya. Kalau gini tetap. Tolong kalau untuk bukti bisa dibawa ke sini lemari ya Pak pintunya. Oke, okay, Pak bisa putihin dok dok dok? Bisa. Coba. Sudah ditulis. Kalau bunyinya secara audio. Saya ingin dengar visual, audionya aja. Dok dok dok. Gimana bunyi? Oh iya, tok-tok, bukan. Oke Pak, Pak, ini. Maafin saya Pak. Jadi dok-dok kalah mulu. Tinggal bisa mengulangi, tidak ada yang baru. Jadi cukup ditulis dok-dok-dok. Karena ya tinggal pengulangan, gak ada yang baru. Ya, ya. Kalau 9 kali masa kita tulis sampai nah, situ ya, Cak? Keluar-keluar. Ya. Dan yang dipuja, Sensus. Yap. Ah, yang apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi? Depresi berat. Apa lagi depresi berat? Ini kamar mandi loh Pak. Yang bukan, bawah oke lah. Itu yang paling pertama itu depresi berat maksudnya apa sih Pak? Ini kamar mandi ini apa? Kamar mandi psikiater apa sih? Mohon maaf. Anda pernah melihat saat di kamar mandi? Depresi nggak mandi? Bapak, ini rubah-rubah. Tadi baca soalnya nggak gitu Pak. Tadi nggak gitu. Kemenggalan katanya Pak. Pak, ini menurut saya ini sensus ini keterlaluan. Orang di kamar mandi. Saya berhenti main sensus. Pak, apa yang ada seseorang ketika di kamar mandi? Saya depresi Pak. Bukan di kamar mandi. Depresi. Depresi saya Pak. Ya pasti jangan-jangan nanti di kamar dia mandi. Jangan sampai terjadi. Aduh. Jangan lupa, abis mandi dia belum bersih-bersih. Pakai tuh dong, hedorannya dong. Eh, itu buat resep. Bersihin. Nemu. Ayo duduk semuanya, mau berangkat nih. Pak, Pak, kalau personelnya segede itu, mobilnya segede apa, Pak? Mobilnya malah kecil. Baik. Ya. Itu malah pula. Aduh, ini apa yang pegang? Enggak, ini buat netes mata. Udah balikin. Oh, iya, iya. Oh, ini juga bisa begini nih. Oh, ada lagi nih, Pak. Nemu, Pak. Apa nih? Wah, jenik keluar. Anak muda gak tahu bahan pakaian. Masa gini dibilang jin? Pembacaan Bapak tadi gak begitu, loh, Pak. Saya gak membaca gitu, kesehatannya kan gini. Apa yang dilakukan saat seseorang di kamar mandi? Oh, depresi berat tuh, Pak. Loh, orang yang jawab, loh kok bisa? Loh, saat di kamar mandi, Pak. Oh iya, iya. Saya catat aja. Tergantung sensus ya, Pak, ya? Pertanyaan di kuis sensus yang terakhir. Jangan sampai... Ayo, tim A boleh. Ketinggalan tim A, bisa mengejar. Ketertinggalan. Tim B jangan mau kalah, jangan mau dikejar. Ayo, lari, lari. Pertanyaan kok malah suruh lari. Baik. Ada 4 jawaban di puncak sensus. Yap. Pertanyaannya. Yang biasa ditempel di dinding. Isman Santoso. Siapa itu Isman Santoso, Bapak? Jangan-jangan juragan sawit yang tadi tuh, Pak. Nah, ini IT, tim IT. Oh. IT. IT apa? Di jalan ya? IT. IT apa? Jadi sebenarnya dia Isman Santoso. IT. Cicak. Cicak. Cicak ditempel. Bukan. Gak apa bisa. Foto. Foto. Cicak atau foto? Foto. Oh, foto cicak kali ya. Foto cicak. Kita kunci jawaban. Yang biasa ditempel di dinding, apakah ada foto? Setelah yang satu ini. Yang biasa ditempel di dinding. Pajangan. Nah, terus ya apa?
Pajangan. Iya apa? Pajangan. Saya tonjok di pajangan. Pajangan. Lah terus apa? Oh.